Pemirsa, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Serolangun sudah mulai bertolak ke Arafah sejak Jumat siang dan bersiap-siap untuk menginap di tenda yang telah disiapkan oleh petugas haji. Para jemaah haji Kabupaten Serolangun sudah mulai bertolak ke Arafah sejak Jumat siang, di mana sebanyak 235 jemaah haji yang tergabung dalam Mahtab 34 Sektor 2 diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju tenda-tenda penginapan para jemaah di Arafah. Sementara itu, berdasarkan laporan dari petugas haji, Muhammad mengatakan, setibanya di tenda penginapan, para jemaah haji asal Serolangun langsung beristirahat sambil menunggu puncak wukuf di Arafah. Mengingat suhu udara di Arafah sendiri cukup tinggi, yakni mencapai 42 derajat Celcius. Surya Abadi, Jambi TV.